Jenenge dhisik masake masak apa? Nggih masak napa? Ayo ayam apa? Mboten ngertos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita masih liburan. Kita akan coba masak ikan, ayam pejantan. Entah nanti ya jadi masakan apa, inilah ayamnya masih kecil-kecil, tapi nanti kita akan coba, kita akan jadikan yang kecil menjadi rasa besar. Waduh. Rasa nikmat. Ayamnya sedang dicuci ya, nanti tinggal mengolah. Kalau begitu ikuti saja video saya, video kita. Ikuti daun apa yang disini? Pandan. Oh, dikasih daun pandan. Serinya tapi enggak, ada itu ketiga. Ketiga W. Penyedap. Enggak. salah fokus demi kaos. Salah fokus demi kaos kok. Biar suamiku menyelesaikan pekerjaan masaknya dan itu dia lagi kupas bawang. Noto bumbune apa ae coba didelok ya. Oke, masak ayam ono daun pandan nih. Daun pandan kasih serai. Oh, pokoknya kalau suamiku yang masak ini rasanya mantap banget ya. Loh sak urunge masak kudu dilem dhisik. Cek semangat ya sih masak. 6 nopo? 6 bawang. Berambangnya 6, bawang berambang bawang merahnya 6. 6 siung. Bawang putihnya Anda. Yes. Nah, ini dia. Hasil racikan suamiku. Coba saya sebutkan ya bumbu-bumbunya apa saja. Itu ada bawang putih, bawang merah. Bentar sayang. Oke. Kemudian ada itu ya apa? Kunyit, laos, kencur, jahe, pepok pokoknya ya ada. Kemiri. Aduh anak pulang ke rumah ya. Kemudian ada serai dan daun pandan. Ada kencurnya juga ya. Ya, simak terus. Kita memasak. Perhatikan teman-teman, ini bawangnya jumlahnya 9 siung. Di atas bawang. Bawang merahnya ada 6 siung. Nah, jumlah miri ini harus seimbang, harus sama dengan jumlahnya bawang, ada 9 juga. Terus jumlahnya jeruk purut ini ada 3, separuhnya dari bawang merah. Biar lebih sedap kita kasih ini kencur sedikit, ada laosnya, nanti kita rajang. Ini ada jahe dan ada kunyit. Cukup gitu. Dan semua dijadikan satu, dihaluskan. Gak ya, bos? Ya, iya lah. Iya. Garamnya
kasih apa nih bu ya? Gula merah. Masih gula merah. Tapi gula pasir atau gula putihnya sudah dikasih tadi. Oke ya? Oke. Terus ayamnya kok enggak dimasuk, no? Belum. Belum. Nah, yang kita masukkan setelah bumbu agak matang, sudah harum, bawangnya sudah matang, atau ikan ayam kita masukkan. Ini masak nopo yang hinam ini. Ayam nopo ini. Ayam goreng daun pandan. Oh, ayam goreng daun pandan. Warnanya ini hijau ricip. Hijau kuning ricip, hijau kuning. Wah, ada yang ketinggalan karena itu bumbunya ngisu ya. Oh, ketumbar, tumbar bubuk. Ini hasil masakan suamiku tadi ya, ukap ayam, bumbu pandan. Ini sudah matang, ini tinggal goreng, ini giliran saya yang goreng. Oh, penampakannya sudah banget. Goreng ayam dulu, ini minyaknya sudah panas. Makan, bujuku sisi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam goreng pandan resepnya. So, makasih. Mari masak mau. Daging nyampuk banget nih. Mana ya? Batang merah kue nua. Ayam goreng sama sambal terasi. Nih, cocok banget nih.